bisa berinvestasi, jangan hanya ikut-ikutan, tetapi pahami dulu dan juga buka dulu wawasannya seperti apa. Paling tidak dengan media sudah meliput, media juga dapat berkah, benar nggak? Angel Elga, Crypto Angel Token rehat dari bisnis hiburan. Sejumlah sosialita dan artis hadir dalam acara launching Angel Token milik Angel Elga. Ada Dewi Bambang Susatyo, Ozi Syahputra, Irma Darmawangsa, Indra Bekti, dan pesohor lainnya. Angel Token, sebuah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan mata uang digital, resmi membuka layanannya pada 2 Maret 2022 melalui PancakeSwap. Sebelum diresmikan, Angel Token juga telah membuka pre-sale pada 28 Februari 2022 dan telah menembus penjualan sebesar 300 Binance Coin alias BNB dalam kurun kurang dari 60 detik. Angel Token didirikan oleh Angel Elga, artis yang telah lama berkecimpung di bidang investasi mata uang digital yakni crypto token. Sejak muda, saya diajarkan oleh orang tua pentingnya berinvestasi sejak dini, baik dalam bentuk tanah maupun properti. Dengan kemajuan era digital saat ini, berinvestasi crypto token lebih cepat dan sama untungnya dengan investasi tanah dan properti yang pada dasarnya memerlukan modal lebih besar. Papar Angel Elga, founder dan CEO Angel Token. Dalam berbisnis Angel Token ini, sementara dia akan konsen dulu dan istirahat dari dunia bisnis hiburan. Kecuali ada bayaran lebih besar dari bisnis crypto itu, kata Angel Elga. Aku Yayak dari indonesiasenang.com. Di sini ada sesuatu menarik yaitu tentang 4 fase apabila mengikuti Angel Token. Jadi bagi kami anak media, seperti kami bilang, tolong beritakan yang baik. Bisa nggak sih jelasin tahapan-tahapan seperti Angel Swap itu seperti apa, terus Angel Notepad itu seperti apa, terus Angel NFT market sampai ke Angel Blockchain, itu kan tahapan. Nah, masyarakat yang ingin untuk bergabung di Angel Token harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Dari itu mungkin bisa jelasin seperti apa sih? Kalau untuk tahapan-tahapan itu, ada Angel Swap, itu sebenarnya termasuk ke dalam project Angel Token. Seperti misalnya swap itu adalah tax atau decentralized. Bisa berinvestasi, jangan hanya ikut-ikutan, tetapi pahami dulu dan juga buka dulu wawasannya seperti apa. Paling tidak dengan media sudah meliput, media juga dapat berkah, benar nggak? Kalau mau menyampaikan berita yang baik, mau masuk sonda nggak media? Mau ya? Nah, jangan sampai ada orang uangnya hilang, jangan sampai orang nggak bisa ikut-ikutan. Ya, lalu uangnya juga hilang, menghayal mau jadi kaya cepat, tahu ternyata uangnya hilang. Nah, dengan ada media inilah menyampaikan informasi ini, jadi teman-teman masuk surga. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman media. Untuk tetap menjalankan proyek-proyek dan untuk menjalankan marketing dengan baik. Terima kasih. Jadi di highlight juga bahwa memang harus belajar dulu seperti tadi yang kita bilang di awal, bahwa ini bukan cuma mau ajak-ajak aja, tapi Angel Token maunya diajak untuk belajar dan mengetahui apa sih investasi digital. Yes, okay, exactly. Betul sekali. Oke, okay, lanjut kepada saya Bayu dari Tribunus.com. Pertama, selamat buat Angel dan teman-teman semua atas Angel Token. Ini dia juga yang ingin Angel Token dari bawah ini. Sampai bawah. Ya, betul. Goyang ke bawah. Goyang ke bawah. Ini ikutin semuanya. Ha ha ha!
bisa begitu? Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Nah terakhir nih. Nah ini dia. Oke, Tasa, jelaskan tentang sarang ayam yang membuat kamu tuh begitu terkunci dengan lagu itu. Itu lagunya sebenarnya mengena banget di hati semua masyarakat harusnya ya, karena itu pengalaman pribadi aku. Dari cerita dari tentang anak angkatku yang meninggal. Luar biasa ya, Tak. Iya. Seperti apa sih anak angkatku di mata kamu tuh, Tak? Iya, namanya hubungan kita kenal baik. Jangankan anak angkat ya, teman atau saudara yang pergi dari kita aja kita sedih, apalagi. Ya kan? Di, ngobrol soal ini. Oke. Sama Reza ngobrol soal ini. Oke. Jadi aku sama Tata. Oke, Tata. Jadi begitu dalamnya kamu terhadap anak angkat. Tetapi yang sekarang aku ingin tahu, Tak, tentang Angel Token ini. Apa yang membuat kamu melihat Angel Token sebagai sesuatu yang punya nilai di mata kamu? Kita ini kan jangan sampai ketinggalan ya. Ketinggalan nanti berbicara kita future, jangan sampai ketinggalan. Tapi tetap kita harus banyak lebih belajar dan kita harus mengetahui apa itu Angel Token. Yang penting itu, kita harus tahu dulu itu seperti apa. Kita pelajarin dan jangan karena ikut-ikutan ya. Mau masuk karena ikut-ikutan enggak. Tapi ini adalah prospek untuk masa depan yang bagus. Anak-anak milenial zaman sekarang. Jadi pelajari dulu, seperti suara Angel enggak loh. Pelajarin dulu, di-research dulu, dan jangan karena ikut-ikutan. Oke, jadi Tata ini walaupun mempelajari, tapi sekarang sudah berani berkecimpung langsung terjun ya, Kak? Dengan angka berapa, Kak, lapangan? Saya sih perdana ya, karena saya sambil belajar, saya cuma pesan 1 BNB, mata uang currency 1 BNB, cuma itu doang. Berapa saya, nilai rupiahnya? Kemarin pas saya beli sih 5,2 ya, tapi sekarang sudah naik, ya alhamdulillah sih. Yeah. Tapi ya setidaknya kan ya, kalau memang menjadi lebih baik dan menjadi rezeki kan bisa berbagi juga ke sesama, bisa buat charity juga nantinya. Oke, okay. Okay. Begitu. Thank you.